Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Semeru hari ini ya, sedulur. Kita zoom lebih dekat lagi ya, langsung menuju ke puncak Gunung Semerunya. Seperti biasa, kita update aktivitas kawah Jonggring Salokonya ya hari ini ya. Beberapa hari ini dari daerah sekitaran Gunung Semeru terkonfirmasi aktivitas letusan dari kawah utama Gunung Semeru ini mengeluarkan kepulan asap yang cukup tinggi ya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang cukup jelas terdengar hingga jarak 15 km dari puncak Jonggring Saloko. Bahkan beberapa sahabat di daerah sekitaran pusat kota Malang dan kota Batu ya, itu sempat bertanya kepada saya, "Ya Bas, gunungnya gak popo ta? Kok kelihatan ngeluarin asap kehitaman yang tinggi dari sini, dari kota Malang dan Batu maksudnya ya?" Allahu Akbar. Langsung disambut letusan gunung. Suaranya jelas banget ya. Warna asapnya abu-abu kehitaman gitu. Gulung-gulung itu asapnya itu ya. Langsung disambut dulu. Oke, kita lanjut. Karena itu sedulur, sekarang kita update lagi ya aktivitas kawah utama Jonggring Saloko pagi ini menggunakan kamera zoom. Wush, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Langsung disambut lagi dengan letusan dulur. Obuh, suaranya dulur jelas terdengar ya suaranya ya. Asapnya tebal dan menggumpal itu dulur. Dominan berwarna putih kelabu ya. Cukup deket ya range antara letusan satu dan letusan yang lainnya. Ya kalau nggak pakai zoom dan dilihat dari jauh mungkin nggak sebegitu besar ya letusannya ya. Dilihat dari jarak 10 atau mungkin 30 km kelihatan biasa aja. Tapi kalau pakai kamera zoom gini itu jelas banget ya letusannya dulu. Visualnya cukup jelas banget. Untuk cuaca 2 hari ini dulur, di area sekitaran Gunung Semeru terkonfirmasi hujan ringan ya di waktu malam hari. Suhu udaranya juga dingin dan anyep katanya Pak Deputi. Kalau siang terang, cerah dan lumayan panas, serta banyak warga di sini yang bermain layang-layang. Anginnya cukup kencang ya. Secara visual 2 hari ini Gunung Semeru dominan tertutup awan dan kabut ya kalau malam. Kalau pagi sampai siang Gunung Semerunya terlihat cerah. Seperti visual pada pagi hari ini dulu. Oh iya, kalau kita lihat secara data kegempaan vulkaniknya ya, di tanggal 14 Agustus 2023 itu terjadi 82 kali letusan, 4 kali guguran, 10 kali gempa hembusan, serta 4 kali gempa tektonik jauh. Lalu di 15 Agustusnya itu terjadi 102 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, 8 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Subhanallah. Lagi dulur. Nyambung terus ini letusan dari kawah utamanya ya. Sama seperti kemarin siang ya, kemarin pagi siang itu juga nyambung terus gini. Malam juga suara gemuruhnya juga terus menerus. Jadi dengan tingginya letusan yang terjadi beberapa hari ini, maka suara gemuruh yang terkonfirmasi juga intensitasnya cukup tinggi ya, dengan durasi yang sangat panjang. Gemuruh itu sendiri kan terjadi karena proses pelepasan gas vulkanik ya, yang ada dalam badan Gunung Semeru. Jadi saat tekanan magma itu naik ke permukaan dulur. Allahu Akbar, letusan lagi dulur. Tuh suaranya, denger ya. Opuh, jelas banget dulur. Lagi ngomongin gemuruh langsung disambut dengan letusan. Langsung dikasih contohnya ini. Jadi suaranya seperti gaung gitu ya, dari dalam gitu menggema. Kadang suaranya juga seperti kayak pesawat terbang menderu-deru gitu. Kadang suaranya kayak orang bernafas gitu. Dan durasinya ya, yang semalam itu cukup panjang ya, untuk suaranya yang seperti nafas itu ya. Jadi memang gemuruh itu disebabkan oleh turbulensi gas vulkanis dulur. Jadi pipa kepundan gunung api itu tidak lurus ya, nggak kayak seperti pipa paralon gitu, tapi berkelok-kelok. Jadi pada saat gas vulkanis naik,
batu-batu di dalam kepundanya itu seperti terapung, Dulur. Maka saat batu-batu itu belum menjebol sumbatnya dan mendapatkan tekanan gas yang cukup tinggi, jadi batu-batu di situ itu saling berbenturan. Makanya suara gemuruhnya itu seperti dari dalam, Dulur. Oke, Dulur. Ini setelah kita pantau puncaknya ya, puncak kawah dari Gunung Semeru, puncak Cungkring Sawalunto-nya, kita coba telusuri untuk update jalur lavanya yang mengarah ke sisi tenggara ya. Jadi visualnya itu seperti ini. Kita tarik terus ke bawah ya. Ini jalur luncuran lavanya. Jadi endapan-endapan materialnya cukup terlihat jelas di sini, Dulur. Memang ada beberapa perubahan ya dari video kita sebelumnya. Jadi endapan-endapan materialnya itu nambah lagi nih, Dulur, dan bentuknya juga sudah ada perubahan juga. Terus kita tarik lurus terus ke bawah sampai di mentuk ya. Nah, ini endapan materialnya yang kelihatan jelas ini. Oh ya, semalam ya memang tidak seaktif beberapa waktu sebelumnya ya untuk titik api diam yang tengah ini. Untuk titik api diam yang tengah semalam itu sempat terlihat beberapa waktu, beberapa kali juga terlihat guguran lava pijar yang bersumber dari titik api diam yang tengah tadi. Itu beberapa kali terpantau. Nah, cuman nyalanya nggak sebegitu ekstrim atau terlihat terus menerus dan terlihat jelas ya, seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi habis terjadi guguran lava pijar, tekanannya turun, dia meredup. Jadi gitu, tapi masih muncul, masih ada untuk titik api diam yang jaraknya kurang lebih sekitar 800 meteran lah dari puncak Gunung Semeru. Oke, kita telusuri terus sampai mentuk. Ini mentuknya yang kemarin-kemarin sudah kita zoom ya. Oke, Dulur, itu aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru dengan pembentukan kubah lava yang masih terus aktif ya, terjadi bersamaan dengan letusan dan juga embusan yang bisa kita abadikan hari ini. Tentunya akan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan setiap waktunya, yang cukup penting kita pantau sebagai langkah antisipasi dan juga sarana untuk mewujudkan mitigasi bencana secara lokal maupun mandiri ya. Pamit dulu, Dulur. Salam hormat saya buat keluarga di rumah. Berkah sehat bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.